Pemirsa, Dinas Perdagangan Kabupaten Bandung Barat melalui Direktur Meteorologi Kementerian Perdagangan meresmikan operasional pelayanan TERA atau TERA ulang di UPT Meteorologi Legal di Jalan Pasir Halang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan. Direktur Meteorologi Kementerian Perdagangan Rusmin Amin didampingi Dinas Perdagangan Kabupaten Bandung Barat meresmikan alat ukur timbangan atau tera ulang di UPT Meteorologi Legal di kawasan Pasir Halangan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Nantinya alat ukur ini bisa meminimalisasi kecurangan pedagang. Pihaknya berharap para pedagang di Kabupaten Bandung Barat dapat melakukan transaksi yang bersih sesuai aturan yang diterapkan di Kabupaten Bandung Barat. Menurut Direktur Meteorologi Kementerian Perdagangan Rusmin Amin, pihaknya mengapresiasi berdirinya kantor UPT Meteorologi ini. Hal tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah terkait alat ukur dalam perdagangan sehingga ada kepastian secara hukum khususnya untuk pembeli saat melakukan penimbangan dengan alat bertanda tera. Insya Allah saya lihat tadi juga sudah ngobrol juga dari sisi potensi lumayan besar dan insya Allah juga ada kepastian lah hukum ya khususnya untuk yang para pembeli ataupun bagi pedagang itu sendiri bahwa alat ukur mereka itu sah bertanda tera. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.